Baik, terima kasih sekali lagi yang terhormat Pak Wayan Labe selaku Kepala SMK dan Bapak Wayan Brate selaku Wakahumas dan Bapak Made Muriawan, terus Bu Agung, ada Pak Ketut Nyendang yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi izinkan kami untuk menyampaikan pemaparan mengenai apa rencana program kerjasama. Jadi biar ada gambaran. Jadi kalau selama ini betul Pak, hampir di semua SMK yang kami awalnya kami kunjungi, bahkan ada teman-teman yang menyampaikan bahwasannya ini jangan-jangan kita disuruh membentuk tim bola gitu ya. Jadi ini bermacam berkembang. Nah, baik, kita mulai saja. Jadi pemaparan kami. Jadi seperti yang saya sampaikan, di program ini kami ada membawa dua visi, ada dua tujuan Pak di program ini. Yang pertama terkait dengan urusan bola, yang kedua terkait dengan bagaimana kita membangun kerjasama dengan SMK sehingga dari program ini kami bisa membantu mewujudkan SMK untuk menciptakan generasi muda yang entrepreneurship, itu ininya. Oke, lanjut silakan. Nah, saya akan lanjutkan sebelum saya mengawali Pak. Jadi kami di program ini sebetulnya kami sudah rancang kurang lebih sekitar dari tahun 2016 ya, program ini kami sudah rancang. Dan kebetulan di program ini saya dibantu oleh ada 7 teman kami, dua orang asing yang kaitan dengan bola, itu dengan Gustavo orang Spanyol, Kian orang China tapi tinggal di Barcelona, dan saya juga dibantu oleh dua praktisi bola di tanah air kita, ada Pak Ahwani dan ada Kuswayan. Nah, saya juga dibantu oleh 3 tim yang terlibat di sisi teknologinya Pak. Ada Saudara Wahyu, terus sudah gitu ada Angga yang di multimedia, terus sudah gitu ada Bu Hari dengan timnya yang di program aplikasi. Nah, mungkin sedikit singkat saya akan paparkan Gebola Bali itu seperti apa. Silakan diputarkan. Sama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, GoBola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. GoBola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We waiting for you in Paradise Islands of Bali. Ya, baik, itu sedikit profil kami Pak. Jadi dari GoBola Bali kebetulan memang awalnya itu ini dari bola. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, jadi ada dua visi. Mungkin bisa langsung ke partner saja. Oke. Jadi ada dua visi yang kami bawa dari program ini, kerjasama ini. Tentu kami mempunyai dasar hukum Pak. Ada dasar hukum yang kita lakukan. Yang pertama adalah terkait mengenai Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional yang diterbitkan oleh Pak Presiden, di mana beliau sangat concern sekali bagaimana sepak bola Indonesia bisa cepat berkembang. Nah, kebetulan di Impres ini di tahun 2019 ada tiga kementerian yang sebetulnya terkait. Yang pertama adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga kalau kaitannya dengan olahraganya, dan yang kedua adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang ketiga adalah Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, kebetulan di tahun 2021 ini dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Riset, sudah bergabung jadi satu di bawah komando Pak Nadiem Makarim. Jadi ini yang menjadi melandasi kami untuk membangun kerjasama ini nanti dengan SMK. Nah, yang kedua kaitan dengan filosofi pengembangan sepak bola Indonesia. Nah,
kalau kita bicara dari pembahasan saya tadi, Pak, ini dua tujuan yang sangat berbeda. Yang pertama, tujuan kami, makanya seperti yang Pak lihat tadi di tampilan awal, pembangunan persepak bola nasional menuju Piala Dunia. Jadi, Pak Presiden sangat concern sekali bagaimana Indonesia bisa dari sisi sepak bolanya maju. Nah, dari situ kami melahirkan sebuah aplikasi yang tujuannya adalah untuk memperkuat fundamental sepak bola Indonesia. Nah, ternyata pada saat pelaksanaannya program ini, setelah kami kaji, setelah kami ini dengan tim, dengan masukan dari berbagai sumber, akhirnya program ini sangat mungkin untuk dikerjasamakan dengan SMK, dan SMK pun nantinya akan mendapatkan benefit dari kerjasama ini. Jadi itu yang dasar hukumnya. Selanjutnya adalah apa sih yang siapa saja sih yang akan terlibat di kerjasama ini, Pak? Jadi kalau kita lihat gambarnya, ada SMK, ada industri. Nah, kebetulan kami selaku yayasan yang kebetulan menciptakan program ini sekaligus sebagai industri dari pelaksanaan program ini, selanjutnya kita akan kerjasama dengan SMK yang nantinya akan menjadi pelaksana program ini. Harapan kami kedepannya ini kan menjadi pelaksana program ini, tentunya siapa sih yang akan menggunakan atau memanfaatkan hasil dari program ini? Ya tentu adalah PSSI, karena kita bicara sepak bola, ujungnya pasti PSSI. Dan di kerjasama ini pun akan ada pemerintah, Pak, di sana. Jadi ada Distrikpora, makanya dari surat permohonan kerjasama kami kemarin, kami lampirkan ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, karena memang sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kadis, dan beliau sangat menyambut positif program ini, sehingga beliau merekomendasikan itu di tingkat provinsi. Nah, kalau di tingkat pusat, kami akan bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek. Jadi, yang nantinya sekaligus sebagai pengawas pelaksana dari program ini. Inilah yang nanti akan terlibat, Pak, di kerjasama ini. Oke, lanjut. Nah, apa sih manfaatnya kerjasama ini? Khususnya kalau sekarang kita bicara dengan SMK, Pak, apa yang menjadi manfaat? Yang pertama adalah kami akan membantu, dari program ini kita harapkan bisa membantu memberikan ilmu terapan, Pak. Ilmu terapan di teknologi yang kaitannya dengan sistem database. Ada website di situ, ada Android, dan ada multimedia. Jadi ada 4 ilmu terapan yang nanti kita akan share, yang akan kita berikan ke adik-adik siswa-siswi untuk menambah dasar yang sudah diberikan di sekolah, khususnya di teknologi informasi. Nah, terus yang kedua adalah membantu SMK untuk menyiapkan tempat PKL, Pak. Nanti dari pembelajaran ini kita juga akan berikan outputnya adalah berupa tempat PKL, sehingga nanti mereka tidak kesulitan di dalam melakukan praktek kerja lapangan, jadi kita akan siapkan. Terus yang ketiga adalah, saya yakin ini juga menjadi programnya SMK, yaitu menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang mempunyai entrepreneurship, Pak. Jadi kalau saya berpikir begini, pada saat kita bicara SMK, karena saya juga kebetulan alumni SMK, kalau saya boleh bilang sih, karena zaman saya dulu bukan SMK, Pak, namanya, jadi masih sekolah industri pariwisata waktu itu. Jadi bagaimana kita sebagai siswa-siswi di situ kedepannya adalah diminta untuk bisa mampu menciptakan peluang kerja untuk masyarakat. Jadi artinya jiwa entrepreneurship yang sangat memang dibutuhkan di situ. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi, yang keempat ya membantu pelaksanaan impres. Nah, yang kelima meningkatkan prestasi sepak bola. Nah, ini mungkin kalau yang tiga, empat, dan lima ini tidak begitu banyak terkait dengan SMK, tapi bagaimanapun juga outputnya nanti akan ada ke sana. Oke, lanjut. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids, is they will be happy in the tournament, in the island, and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event.
we serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Nah, dari tujuan tadi, Pak, ada dua manfaat yang bisa didapatkan kerjasama ini nanti dengan SMK. Yang pertama, manfaat secara edukasi atau pendidikan. Yang kedua, nanti ada manfaat secara ekonomi. Nah, kalau manfaat secara edukasi yang bisa dibangun di kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi belajar ilmu sistem database, sistem Android, web development, dan multimedia. Jadi, barangkali ternyata memang di masing-masing SMK mempunyai pembelajaran yang berbeda-beda, Pak. Walaupun sama-sama teknologi informasi, dari 7 SMK yang sudah kami kunjungi, ternyata kita bicara sistem database, sistem Android, web development, ada yang di langsung di teknologi informasinya, ada di kurikulum atau di mata pelajaran yang lain. Nah, mungkin saya nggak tahu nanti di SMK Negeri 1 Tanah Abang apakah ada mata pelajaran tersendiri atau dia masuk ke teknologi informasi, nanti kita akan bahas itu. Nah, yang kedua adalah menciptakan pengembangan diri siswa-siswi melalui sistem pembelajaran secara diskusi. Nah, jadi mungkin kalau cara kami nanti dalam mendelegasikan program ini lebih banyak kepada diskusi, Pak. Jadi teorinya jadi komunikasi dua arah yang kita harapkan di sistem pembelajarannya. Terus sudah gitu, yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa-siswi mempergunakan sistem. Jadi kalau saya boleh bilang tadi itu di sepak bola, kami membangun sebuah aplikasi yang tujuannya adalah memperkuat fundamental sepak bola Indonesia. Nah, nanti kesempatan anak-anak untuk mempergunakan sistem ini, sehingga nanti kita harapkan dari sistem ini bisa memberikan sebuah database pemain-pemain sepak bola yang ada khususnya di Kabupaten Karangasem. Terus yang keempat adalah menciptakan tempat PKL atau tempat praktek kerja lapangan sesuai dengan sistem disiplin ilmu yang sudah kami berikan. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi edukasi pendidikannya, Pak. Nah, tapi kalau kita bicara dari manfaat ekonominya, ada dua. Yang pertama, ya dari program ini kita harapkan, dari pengenalan kami ini kita harapkan nanti anak-anak bisa kalau misalnya memang sudah mempelajari dasar-dasar sistem database atau sistem Android, sistem web development, nah bagaimana mereka mengembangkan sistem ini bisa mempunyai value, sistem ini bisa mendatangkan hasil secara ekonomi. Nah, itu yang kami akan dorong lebih ke sana. Nah, yang kedua adalah tentu nanti akan menjadi partner profesional kami, Pak. Pada saat kita misalnya ingin menerapkan program ini di Karangasem, ya tentu kita akan memerlukan keterlibatan tenaga mereka. Nah, pada saat kita memerlukan tenaga mereka, ya tentu kita bicara reward, kita bicara fee, kita bicara benefit secara ekonomi yang akan didapatkan oleh anak-anak tersebut. Jadi itu dua manfaatnya. Jadi satu yang manfaat pendidikan, yang kedua adalah manfaat ekonomi. Oke, lanjut. Nah, dari sistem tadi, Pak, kami sudah mengkaji. Jadi dalam pelaksanaan kerjasama itu kita membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 48 jam yang kami bagi menjadi dua. Ada jam untuk teori atau pengenalan program. Jadi kalau kita bicara database itu ada, kita membutuhkan sekitar 6 jam. Web server atau data storage kita membutuhkan sekitar 2 jam. Untuk pengenalan aplikasi interface kita memerlukan waktu sekitar 6 jam. Multimedia kita memerlukan waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Nah, praktek kerja lapangannya nanti kita membutuhkan pengenalan penggunaan aplikasi kita memerlukan waktu 4 jam. Dan untuk praktek kerja lapangan kita memerlukan waktu 24 jam kurang lebih, kalau saya bicara satu semester, Pak. Jadi 3 bulan kita gunakan teori, 3 bulan kita gunakan praktek kerja lapangan. Nah, kembali lagi, nanti ini akan pasti menyesuaikan dengan masing-masing SMK. Karena kalau saya bicara kemarin dari 7 itu ada yang PKL-nya cuma hanya 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan. Itu kita akan bisa sesuaikan nantinya di situ. Nah, cuman
Selanjutnya nanti di situ ada program unit, tujuan informasi sistem aplikasi, ada pengenalan fungsi database, pelafon aplikasi interface, dan PKL. Yang ini yang secara keseluruhan ini yang kita akan berikan nanti, Pak. Oke, lanjut. Kalau kita bicara secara spesifik, Pak, sekarang kebutuhan yang kita butuhkan untuk kerjasama nanti, ya tentu kembali lagi akan menyesuaikan dengan jumlah siswa, tapi paling tidak kami memerlukan ada satu guru yang memang mempunyai yang berada di jurusan informasi, yang nantinya kami akan berikan pelatihan secara khusus di program ini untuk bisa menyampaikan program ini ke anak-anak siswa-siswi. Jadi nanti kalau saya boleh bilang, nanti akan guru langsung yang akan menyampaikan. Terus selanjutnya, pada saat pelaksanaannya nanti, Pak, minimal itu kita membutuhkan, kalau di aplikasinya sendiri, itu kita membutuhkan 9 orang. Nah, tapi kalau dilengkapi dengan multimedianya, kita akan membutuhkan kurang lebih sekitar 15 orang. Jadi 9 orang di aplikasi dan 6 orang di multimedia. Ini yang apa namanya, yang tenaga yang kita yang nanti yang bisa kami kerjasamakan, jadi di PKL ini. Oke, lanjut. Nah, tentu dari kerjasama ini, Pak, nanti ada beberapa tahapan yang kita akan lakukan. Pertama, yaitu pengenalan program seperti yang kami sudah lakukan saat ini. Dan ternyata kalau pengalaman saya, mohon maaf, Pak, jadi setelah kami melakukan pemaparan atau pengenalan program secara virtual, nah ternyata dari 7 SMK itu kami harus tetap kunjungi, Pak, ke masing-masing SMK, karena ternyata mereka pada saat kami melakukan pemaparan di virtualnya masih belum begitu dipahami, sehingga kami harus datang lagi ke SMK. Nah, mudah-mudahan di Karangasem berbeda, bisa kami kenalkan secara virtual, sudah bisa ditangkap dengan baik gitu ya, sehingga nanti proses selanjutnya adalah penandatanganan kerjasama. Terus sudah gitu baru dilanjutkan dengan pelatihan guru yang akan terlibat nanti. Nah, selanjutnya baru langsung pada proses pembelajaran siswa-siswi secara teori. Terus selanjutnya dengan praktek cara penggunaan, bagaimana cara penggunaan aplikasinya tersendiri. Terus sudah gitu nanti akan ada uji kompetensi, Pak. Jadi setelah mereka mempelajari, setelah mempraktekkan, kami akan uji. Nah, sehingga mungkin kalau kita bicara misalnya, Pak, mempunyai dua kelas yang jumlahnya anggap misalnya 70 anak, mungkin yang kita perlukan mungkin di tahap awal kita hanya memerlukan 15. Jadi kami akan betul-betul kami akan uji dulu, akan tes dulu kira-kira anak-anak mana yang punya kompetensi di program kami. Nah, setelah itu nanti baru kita akan bagi berdasarkan kelompok kerja yang dilanjutkan dengan praktek kerja lapangan. Nah, karena program ini merupakan program apa namanya secara komprehensif, artinya mulai dari pelajaran teori, praktek, ada ujiannya, tentu pada saat laporan apa pada saat mereka praktek kerja lapangan, mereka harus membuat laporan, Pak, laporan kegiatan. Dan yang terakhir adalah mereka nanti akan membuat rekomendasi pemain-pemain sepak bola yang ada khususnya di Kabupaten Karangasem dari usia 10 sampai 15 tahun. Nah, karena ini yang menjadi media penilaian mereka nanti. Jadi ini tahapan kegiatan yang akan dilalui, Pak. Nah, dari hasil diskusi kami kemarin dengan beberapa teman-teman SMK, ya, ini sebagai gambaran saja. Ada yang kalau di beberapa SMK karena program mata pelajarannya sudah ditentukan, jadi kegiatan ini sementara di 2021 ini dimasukkan ke materi apa namanya ekstrakurikuler, Pak. Jadi ekstra tambahan, artinya sehingga nanti tidak mengganggu program kurikulum yang sudah dibuat. Nah, ada juga seperti yang di apa Tabanan kemarin mereka minta, Pak Agung, bisa nggak dilakukan kita coba langsungkan PKL saja dulu. Nah, sehingga nanti kita lihat bersama-sama kalau misalnya benefitnya betul bisa diinikan, baru kita tindak lanjuti dengan proses seperti yang saya sampaikan tadi, ada pembelajaran dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kemarin terakhir yang SMK Negeri 1 Denpasar, harusnya kalau tidak ada PPKM minggu ini kami sudah melakukan apa namanya pengenalan program langsung, pengenalan aplikasinya, sehingga mereka di pertengahan Juli ini rencananya tadinya sudah langsung PKL karena mereka sudah punya jadwal PKL yang anak-anaknya bisa terlibat. Tapi karena ada PPKM akhirnya kami tunda, mungkin nanti setelah PPKL setelah PPKM kita akan tindak lanjuti. Nah, tapi kalau misalnya di SMK 1 apa namanya Kuta Selatan
Kuntilan, yang di Badung, terus SMK 3 apa namanya Singaraja, mereka ingin mengikuti melalui dari tahapan. Jadi mulai dari apa namanya ada pembelajaran yang terlebih dahulu, setelah pembelajaran baru prakteknya. Nah, setelah prakteknya baru nanti dilanjutkan ke PKL-nya. Nah, cuman kedua sekolah ini menempatkan program kami di ekstra Pak. Jadi mungkin nanti kalau misalnya memang, karena seperti yang saya sampaikan, program ini sebetulnya adalah pilot project untuk kerjasama dengan SMK Pak. Jadi kemarin kami diskusi, nah mudah-mudahan di Bali ini program ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Artinya dua kepentingan besar ini, satu di sepak bola dan satu di SMK, bisa terwujud. Nah, harapan kami nanti di bulan Oktober program ini kami akan dorong ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sehingga program ini bisa menjadi program nasional. Karena memang ada beberapa daerah Pak yang sudah terlibat langsung di program ini. Kalau saya boleh bilang ada Danau Poso dari Sulawesi Tengah, terus sudah gitu ada Lombok Tengah di NTB, terus sudah gitu ada di apa namanya di Kabupaten Karawang, itu ada di Jawa Barat, termasuk Tangerang juga, mereka sudah terlibat di program ini. Makanya kalau di Bali kami pengen dulu betul-betul memastikan Pak, artinya memastikan. Makanya kalau saya boleh bilang saat ini masing-masing kabupaten kota kami hanya bekerja sama dengan satu SMK terlebih dahulu. Nah, mungkin kedepannya ya kita akan bekerja sama dengan beberapa SMK di masing-masing kabupaten sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan nanti untuk mendukung program ini. Nah, secara kesimpulannya kalau saya boleh bilang, tujuan dari program utama ini adalah bagaimana kita membantu menyukseskan program pemerintah, dalam hal ini menyukseskan programnya Pak Presiden untuk melakukan percepatan pembangunan persepak bola nasional. Nah, dari apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah tentu akan menyajikan sebuah data, Pak. Menyajikan sebuah database di mana, contoh saya bilang, saat ini mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, kita bicara kontribusi pemain timnas pemain timnas Bali yang dibicara di level nasional selalu ada. Nah, cuman saat ini yang baru masuk hanya teman-teman yang ada di Denpasar atau mungkin yang ada di Badung, sedangkan daerah lain misalnya seperti Karangasem, Gianyar, Singaraja, Jembrane gitu, belum ada. Maksudnya masih sangat minim sekali. Padahal mungkin kalau kita menggali data ini dengan baik, saya yakin di masing-masing kabupaten kota mempunyai potensi yang juga sama dengan yang ada di Denpasar maupun yang ada di Badung. Nah, maka dari itu data ini akan menjadi sebuah data yang sangat penting Pak untuk program kita di percepatan pembangunan persepak bola nasional tadi. Nah, tadinya saya membangun sistem ini memang hanya untuk kepentingan kami Pak, artinya internal di Gobola Bali, tetapi karena sistem ini dianggap sangat positif dan sistem ini kami sudah uji coba mulai dari level lokal, nasional, dan internasional. Makanya di awal tadi kenapa saya tampilkan ada video kami mengenai event bola internasional, ada International Football Championship, itu pesertanya ada dari beberapa negara, bahkan kalau saya boleh bilang tiga negara Asia yang sudah secara sepak bolanya maju seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, mereka mau ikut datang ke Bali di program ini. Kenapa? Ya, saya hampir mendapat jawaban dari ketiga tim ini, dari pelatihnya, mereka bilang satu-satunya kompetisi yang bisa menyajikan database kepada seluruh pemain yang terlibat di event tersebut hanya di event kami. Melihat dari potensi yang sangat luar biasa itu, makanya kami ingin mengembangkan program ini tidak hanya dimanfaatkan oleh tim kami, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, karena sistem yang kami bangun mungkin hampir mirip dengan Gojek, hampir mirip dengan Grab, Pak. Artinya apa? Yang menjadi partner, kita harus edukasi dulu. Kita harus berikan pemahaman, sehingga tujuan ini bisa tercapai. Beda dengan startup lain atau mungkin aplikasi yang lain, boleh misalnya kayak Shopee, kayak Bukalapak, atau mungkin Tokopedia, kita hanya perlu download, setelah itu kita langsung bisa manfaatkan. Tapi di sistem ini, di aplikasi ini,
prosesnya ada pembelajaran dulu sehingga nanti manfaat itu bisa betul-betul kita dapatkan. Nah, mungkin sedikit Pak saya akan sampaikan terkait mengenai manfaat untuk di sepak bolanya. Sebelum ke ininya saya juga akan lihat. Nah, ini yang sedikit saya sampaikan. Ini perlengkapan yang kita butuhkan nanti Pak, dan saya yakin di masing-masing SMK perlengkapan ini harusnya tidak ada masalah kalau kita bicara ruangan kelas untuk belajar. Tentu pasti sudah ada komputer laptop yang untuk mendelivery program ini ke siswa-siswi. Saya pikir juga nggak ada masalah. Ingin internet juga mestinya LCD projector, screen, video kamera. Nah, mungkin yang jadi masalah nanti ada handphone. Nah, cuman kalau saya boleh bilang, handphone biasanya kita gunakan langsung dari handphone anak-anak. Jadi kita tidak akan perlu membuat inventaris baru.